kenyataan ulama-ulama dahulu berkenaan dengan Gautama Buddha ini. Kalau ulama moden kita dapat jumpa dalam penulisan Dr. Daniel Zainal Abidin disebut antara pengkaji moden dan beberapa pengkaji Indonesia. Indonesia ni tentu saya tutup inilah. Indonesia ni kalaulah ada orang Indonesia dalam ni, dia hebat lah Indonesia ni. Saya berani kata dia pun ni hebat. Kalaulah rasuah tidak ada, dia boleh membetulkan satu dua kekurangan mereka itu, dia boleh duduk sama tinggi dengan China. Indonesia ni. Tuan-tuan setuju atau tidak dengan saya, tapi tuan-tuan kaji, Indonesia ada potensi yang sangat besar untuk menjadi kuasa ekonomi dunia, saya boleh katakan. Sebab kejumlahan rakyat dia yang sangat ramai. Dan ketegaan, kalau saya boleh guna perkataan itu, rakyat dia untuk melakukan pelbagai kerja-kerja berat. Dan kemampuan para ulama dan pemikiran mereka. Tapi apakah yang menyebabkan mereka dia takut itu lagi, saya tak tahu. Mungkin saya berani katakan mungkin sebab antaranya rasuah. Dan kadang-kadang satu dua orang dalam kalangan Jepun ni bila bergaduh over. Tengok bola macam mana kan. Kalau mereka dapat kontrol yang tu, mereka akan jadi China. Tuan-tuan hidup lebih lama pada saya. Tuan-tuan boleh sahkan kenyataan ini. China dulu tak ada apa tu. Dan orang miskin. Law ni nak cari orang miskin di China, tak silap saya less than 1% yang termiskin. Less than 1% saya tengok baru ni. Yang termiskin lah. Maknanya bagaimana dia mengangkat ekonomi dia tanpa berlaku jurang. Setengah negara ekonomi maju tetapi ada jurang. Tetapi di Mesir, satu wilayah ni orang kaya sangat, sini miskin sangat. Di Filipin ada dokumentari di YouTube yang orang makan lauk sampah kan, ada kan? TikTok kan, TikTok. Ada nama-nama makanan tu yang lauk sampah tu ada kan. Tengok di sana tempat orang kaya. Makanan yang mereka buang, orang mengutip sampah, beli balik satu beg lima rupang. Pop bag nama dia, pop bag. Dia basuh. Dia buat masak cabai, orang miskin pula makan. Bekah orang kaya makan. Ini di Filipina. Satu mangkuk dua rupang. Allahu Akbar. Okay. Tetapi China dah boleh buat, dia naik seiring. Ada orang susah tapi tak ramai, sangat tak ramai. So Indonesia pun macam tu. Ramai orang kaya, ramai orang miskin. Malaysia ke arah itu. Saya berani katakan Malaysia ke arah itu. Sebab dasar kita banyak yang menyebabkan capital gain. Orang sebut ke orang. Apalah BPN. Tapi Malaysia pun ke arah tu. Tapi macam mana model? Kalau simpan dengan orang politik ni, kawan-kawan yang sosialis dia berkata itu dasar sosialis. Kita boleh buat sekali. Dia pegang yang tu lah. Saya ada sahabat-sahabat parti sosialis Malaysia. Dia pun sangat berpenjuang yang tu. Yeah. Tak apalah, saya suka kawan dengan semua orang. Tapi tuan-tuan percayalah cakap saya, kalau Indonesia satu dua hari ni, sebab sekarang zaman Jokowi apa semua ni, dia pun buang orang ni, tukar orang ni, saya rasa satu nanti dia menjadi kuasa dunia. Mungkin kita pula yang pergi kerja dekat negara dia. Mungkin kita pula yang kena serika kat belakang badan kita. Jangan dia berlagak sangat sekarang. Mungkin satu hari nanti kita yang pergi kat batu ada tempat dia. Okay. Dia pun besar. Sebab tu saya pernah ingat, saya masa saya di Mekah, saya duduk satu bilik dengan kawan, ada satu pakcik tu, dia pencin askar, pakat besar. Orang mesti orang besar. Dia kata, apa perasan tak? Lagu mana orang Indonesia kata kat kita pun, kerajaan Malaysia tak pernah balas. Sebab apa? Kita sangat menjaga mereka ni. Sebab apa-apa jadi kat kita, kita harap, sangat harap kat mereka. Kita sangat harap kat mereka sebagai bantuan perang. Kalau Brotherhood Muslim lah kan, jadi apa-apa, mereka kita harap. No? Kita sangat harap kat mereka. Dan tuan-tuan, baru ni saya tengok dekat TV3, kan, TV1 perbincangan yang satu orang penyelesaian tu kata apa? Bila main PKP ni, orang Indonesia balik, tak boleh masuk. Industri ni jam. Maksudnya tak cukup. Tuan-tuan bayangkan. Tak cukup kepakaran. Tu saya rasa depa ni kalau masa depa akan sampai. Tu lah. Kita tengok lah. No? Wallahu ta'ala alam. Kita akan...